Rekaman eksklusif dari arah Kremen viral di media sosial Telegram dan menjadi pembicaraan hangat warganet pada Selasa 19 Desember 2023. Di mana dalam rekaman tersebut kelompok penyerangan pasukan khusus Ahmad Chechnya efektif menghancurkan benteng musuh. Pasukan Ahmad diketahui berhasil mendeteksi musuh dengan bantuan drone. Kehadiran pesawat pengintai udara juga terkonfirmasi dari cara personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina menembak secara akurat ke angkasa. Rupanya mereka mengira ini akan membantu menyembunyikan posisinya. Tapi, seperti yang kita lihat, itu tidak membantu. Hasil dari operasi singkat ini adalah likuidasi 3 prajurit Ukraina dan penghancuran sebuah benteng. Demikianlah akhir kisah para prajurit yang salah mengira mampu menahan gempuran prajurit Ahmad. Padahal, segalanya bisa menjadi berbeda jika mereka menyerah. Sejak video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak Angkatan Bersenjata Ukraina. Video ini viral dan menuai beragam komentar dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.